Hai, kembali lagi bersama saya di Bangru 87. Di video kali ini, kita akan ngebahas asal-usul dari kata anjay. So, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa like, share, and comment. So, kita mulai saja. Let's go! Kenapa sih kata-kata anjay bisa terkenal? So, bagi kalian belum tahu, kata-kata anjay itu dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari Kemal Palevi, Young Lex, Reza Arab, yang lagunya seperti ini. Jordan Yeezy difotoin, sepatunya anjay. Jangan lama-lama guys, nanti kena copyright. Kalau kalian ingin tahu video aslinya, bisa cek link di deskripsi. Kata-kata anjay kemarin sampai ke kantor DPR guys. Jadi pimpinan DPR mengatakan, anjay, lebih baik atasi corona dan majukan ekonomi daripada ngebahas kata anjay. Kata-kata anjay lagi berlanjut ke podcast Deddy Kobuzer. Lutfi mengatakan kata-kata anjay ini menjadi kata multitafsir, menjadi dua bagian seperti contoh, yang artinya tergantung kondisi kata-kata itu untuk diutarakan. Terus di KBBI itu belum ada. Berarti secara tidak langsung kata ini menjadi multitafsir. Lutfi mengatakan kata-kata anjay itu sudah diresetnya sejak 2009 dan masih digunakan di 2020. Jika kalian ingin tahu di menit berapa video tadi, di menit 9. Contoh untuk kata-kata anjay yang multi tafsir. Contohnya anjay kali tempat itu. Oke, jadi itu menjadi dua opsi yang menjadi baik atau buruk. Lutfi berdalih, kata-kata anjay itu buruk untuk anak-anak jika disalahartikan. Jika kalian ingin melihat video fullnya, saya letakkan link di deskripsi. Oke, kembali ke arti asal-usul kata anjay. Info yang aku dapat dari kumparan.com, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digemari dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu. Konon kata ini berasal dari kalangan preman. Bahasa prokem digunakan remaja di kurun waktu tertentu, seperti contohnya alay, kamsupai, dan lebay. So, bagi kalian belum tahu kata-kata itu, nanti saya akan kasih petunjuknya. Anjay sendiri merupakan bahasa yang dipelesetkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Indonesia. Anjay memang berasal dari nama hewan anjing. Di tafsirannya narasumber gua, anjay itu adalah simantiknya. Lalu leksikonnya adalah maaf, anjing. Gua berpikir, waduh. Kata anjing selain merujuk pada kata hewan, ternyata juga dapat dimaknai dengan kata kasar. Karena kata anjing terkesan kasar, apalagi diucapkan ke lawan bicaranya. Maka orang-orang memplesetkan kata anjing menjadi kata anjay, sehingga terdengar lebih halus. Namun, sebagai catatan, tidak selamanya kata anjay itu terkesan kasar. So, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment. Bye-bye.